di Gunung Kidul dan di tempat lain juga ada yang berbeda, ya kita toleran saja terhadap perbedaan itu, dan kalau terlalu jauh dari dasar-dasar ketentuan, ya nanti perlu diajak dialog, perlu diajak ya, masyarakatnya komunal, kemudian tradisi dialognya masih kurang ya, tradisi kita tradisi orang. Maka bukan hanya di tingkat masyarakat, tapi juga di tingkat atas, di tingkat elit. Hidupkan sekarang tradisi dialog. Kalau ada masalah, entah itu yang perlu diurusan keagamaan, sosial, coba kedepankan dialog. Dan dulu tokoh-tokoh setempat hanya berfungsi sebagai key person yang bisa menjadi mediator, fasilitator, pendamai, penyatu. Nah, sekarang kami berharap bahwa ormas-ormas keagamaan dan kemasyarakatan, mari kita berintrospeksi diri, jangan sampai kita tercerabut dari akar warga, akar masyarakat, akar umat. Boleh ada perhatian pada politik, tetapi tugas utama kita sebenarnya membangun masyarakat. Sebagai ya, mayoritas di negeri ini tentu menjalankan puasa tidak sekadar untuk mengubah jadwal makan minum ya, tetapi kita harapkan untuk melahirkan kualitas kepribadian yang bertakwa, yakni kepribadian yang selalu dekat kepada Allah, dan dari situ terpancar kesalehan, kesalehan pribadi, kesalehan dalam kehidupan keluarga, kesalehan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kesalehan dalam kehidupan antar bangsa. Nah, dunia saat ini sebenarnya dimanapun berada, ada krisis iklim, dan krisis iklim itu kan juga sebagian besar karena ulah tangan manusia, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang nyaris tanpa pertanggungjawaban moral yang tinggi ya, demi keuntungan semata-mata. Kemudian politik global yang juga masih diwarnai oleh agresi dan perang, Rusia dengan Ukraina, dan yang paling parah Israel dengan agresinya ya. Ini kan sebenarnya problem moral dunia modern yang katanya ingin menegakkan hak asasi manusia, tetapi bagaimana kita bisa standar ganda soal hak asasi manusia ketika ribuan, ratusan, bahkan mungkin kalau pelipatan tiap tahun sejak tahun 48 itu jutaan manusia menjadi korban dari agresi dan nafsu untuk menguasai dia. Kehidupan politik di berbagai bagi negara-negara yang dan bangsa yang basicnya agama, ya spiritualitas dan moralitas itu dasar nilainya agama. Yang benar, salah, baik, buruk, pantas, tidak pantas itu ada patokan kitab suci, ada patokan ajaran agama, ada patokan wahyu ilahi, bukan berdasarkan pada hasil pikiran manusia. Nah, kehidupan manapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas. Dan kenyataan sering menunjukkan bahwa politik misalkan, politik itu kan pada titik yang paling praktis atau empirik, itu kan kontestasi, memperebutkan posisi, orang nyebut pemilu, atau cara-cara lain ya. Di zaman dulu ada kudeta dan sebagainya, yang tentu di zaman modern kudeta sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah sistem demokrasi elektoral misalkan. Apapun memerlukan moralitas, memerlukan spiritualitas. Kenapa? Karena sebagus apapun sistem itu, ketika manusia itu atau sekelompok manusia ingin memenangkan pertandingan, lalu yang terjadi biasanya kan
apa yang disebut dengan hukum Machiavellian, gitu. Hukum di mana penghalalan segala cara itu dilakukan. Nah, penghalalan segala cara itu terjadi karena manusia terlalu ambisius, ingin meraih kemenangan, yang kemudian akhirnya segala cara digunakan. Nah, pada titik ini hukum tidak bisa menjangkau, karena hukum juga punya celah untuk diakali. Birokrasi sebagus apapun tidak bisa menjangkau, karena sebagus apapun birokrasi selalu ada celah. Sistem politik demokrasi yang selalu menuntut dan meniscayakan check and balances misalnya, itu juga sama. Apalagi ketika check and balancesnya tidak kuat atau rapuh, maka akhirnya orang akan menggunakan cara-cara yang bisa melegalkan apapun untuk meraih kemenangan. Nah, pada titik inilah sebenarnya moral dan spiritualitas akan menjadi penentu. Nah, bagi kita yang hidup di negeri tercinta Republik Indonesia, moralitas, spiritualitas itu basic nilainya jelas. Pertama pada Pancasila sebagai dasar negara, kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, atau bahkan demokrasi kerakyatan yang dipimpin bahkan oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan. Itu kan hikmah kebijaksanaan, itu value, nilai, bukan wilayah hukum. Itu hikmah kebijaksanaan itu juga di sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu ya objektif, kemudian beradab ya jelas mengutamakan moralitas tentang baik buruk, batas tiga pantas. Nah, politik pada titik yang paling empirik tadi dan menisayakan kontestasi, akhirnya yang berlaku adalah pragmatisme. Orang berorientasi pada kegunaan. Jika dengan segala cara itu berguna untuk meraih kemenangan, orang akan melakukan. Nah, maka disitulah perlu penghayatan nilai Pancasila.